Ini adalah jalan jalur lintas timur di Kabupaten Bangka. Kami berjalan dari arah Pangkal Pinang menuju ke Pantai Cemara. Pantai Cemara bisa ditempuh dari Pangkal Pinang kurang lebih 30 hingga 45 menit dengan kecepatan yang biasa-biasa saja. Berada di sisi pesisir timur Pulau Bangka, Pantai Cemara, jika dari arah Pangkal Pinang melalui jalur lintas timur ini berada setelah pantai-pantai yang lain seperti Pantai Kuala, Pantai Temberan, dan Pantai Air Anyer. Di sini kami agak keterusan. Kami berpikir bahwa aksesnya di sebelah sini yang ternyata sudah dibangun resort. Ya, sebelah kiri ini yang ternyata sudah dibangun resort yang tempo hari diresmikan oleh Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Mungkin lain kali kami akan mencoba masuk dari pintu yang dari resort, tapi sore ini kami memilih untuk masuk ke pantai melalui jalan yang masih bisa dilalui oleh umum seperti pantai-pantai yang lainnya. Di sebelah kiri ini adalah tembok atau pagar yang memisahkan antara area yang sudah dibangun resort di sebelah dalam dan yang kami lewati ini adalah area yang masih bisa diakses oleh umum. Thank you.
jangan dibujukin ya. Kayu kuat ini, kayu laut, kayu ulat. Ini kan yang banyak dibuat bilang. Ini tahu? Ini akar bahar. Akarnya Bang Bahar. Ya, kok bisa tahu? Loh, aja. Akarnya Bang Bahar. Thank you.
Terima kasih.